Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sharing cara setup dan upload gear BL Core XC ke mesin CNC yang pakai sistem Core XC. Nah, contohnya mungkin plotter ini. Ini plotter ini pakai Core XC. Apa cirinya? Cirinya adalah stepper sumbu X dan stepper sumbu Y itu terhubung ke belt yang sama ya. Nah, ini kan dua stepper ini beltnya cuma satu, melingkar-melingkar itu terhubung ke belt ke stepper kiri dan kanan, stepper sumbu X dan sumbu Y. Maksud sumbu X dan sumbu Y ini terhubung ke Arduino-nya, itu ke driver X dan Y ya. Ini CNC kontrolnya masih standar. Ini pakai 3 driver. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi stepper yang kiri tadi itu pakai yang terhubung ke sini. Terus stepper yang kanan terhubung ke sini. Ini yang Z. Nah, karena sistemnya Core X ini seperti ini, jadi nanti GRBL yang diupload ke Arduino-nya ini itu harus GRBL yang sudah dimodif Core XC. Oke, seperti itu. Oke, terus apa masalahnya sih kalau misalnya CNC yang pakai sistem Core XC ini tapi diupload GRBL yang standar? Nah, kita lihat mungkin ya. Ini akan kita coba. Ini posisi GRBL-nya sudah saya balikin ke GRBL standarnya. Kita lihat. Gini, ini saya tandain. Yang X pakai biru. Yang X pakai biru, yang Y pakai kuning. Ini maksud X dan Y, yang ini terhubung ke driver X ya di CNC shield dan yang ini terhubung ke driver Y di CNC shield. Jadi ini saya sebut X dan Y. Oke, saya sambungkan ke UGS. Oke, sekarang kita coba gerakkan stepper yang kiri ya. Ke artinya kita akan menggerakkan sumbu X. Ini kita pencet. Nah, kita lihat stepper yang sumbu X muter ya. Tapi kita lihat akibatnya apa? Nah, ini bergeraknya bukan ke sumbu X ya, tapi diagonal. Nah, padahal stepper X-nya yang bergerak. Kalau di sistem biasa kan seharusnya kalau stepper X bergerak, dia akan bergerak ke kanan kiri ya. Tapi kalau karena ini CNC-nya pakai sistem Core XC, ternyata dia bergeraknya diagonal. Sama juga kejadiannya kalau kita putar, kita gerakan stepper yang Y. Nah, ternyata ininya gerak gentrinya ke bergerak ke arah diagonalnya, bukan ke Y depan belakang, tapi diagonal. Nah, itulah mengapa supaya gerakannya sesuai dengan perintah dari G-code-nya, dia kalau bergerak ke X harus ke kanan kiri, bergerak ke sumbu Y harus ke depan belakang, kita harus pakai GRBL Core XC. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ya, gimana sih cara setup dan upload GRBL Core XC. Oke, sekarang kita akan upload GRBL Core XC ke Arduino. Software yang dipakai seperti biasa adalah Arduino IDE seperti ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin syaratnya bahwa GRBL-nya sudah diimport di komputer ya. Nah, tandanya apa? Tandanya mungkin kalau kita lihat di sini di file example. Nah, ini sudah muncul nih GRBL upload. Nah, kalau belum mungkin harus diimport dulu ya. Bagaimana caranya mungkin nggak bisa saya uraikan di sini. Bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu yang cara membuat CNC controller ya berbasis Arduino GRBL. Nah, mungkin saya cantumkan di deskripsi link videonya. Tapi setelah GRBL terinstall, itu kita bisa langsung ke direktori ini. Jadi begitu GRBL-nya diimport ke Arduino Studio, dia akan mengcopy filenya ke folder ini. Di C, user,
Mi ini adalah nama user di Windows ya. Jadi mungkin beda-beda di masing-masing komputer. Ini adalah nama. Kebetulan di komputer saya ini namanya Mi. Jadi di C user, nama user, kemudian folder dokumen. Di bawah dokumen ada Arduino, kemudian libraries dan GRBL. Nah, di dalam folder ini ada source code dari GRBL-nya. Ini adalah GRBL yang sama dengan yang GRBL standarnya. Nah, supaya menjadi GRBL Core-exe, kita harus mengedit salah satu filenya, yaitu file config.h. Nah, ini filenya. Kita buka aja pakai Notepad atau pakai editor yang lain. Ini di sini pakai Notepad. Nah, kemudian kita search aja. Kita find Ctrl F, kemudian kita ketik Core-exe. Find. Nah, ini. Nah, ini di baris 190. Nah, seperti ini. Ini ada tulisan define core-exe yang di uncomment ya, uncomment. Ya, tinggal kita aktifkan aja caranya menghapus dua slash yang ada di depan ini. Nah, gini kita hapus. Nah, kalau dihapus dia langsung aktif ya. Nah, langsung kita save. Nah, oke. Hanya itu aja ya, teman-teman. Nah, jadi hanya mengaktifkan define core-exe. Oke, setelah kita save, kita balik lagi ke Arduino IDE, langsung kita open ya. Nah, kalau sebelumnya sudah teropen atau terbuka, itu harus di reload ulang. Di open ulang ya. Ini contohnya example, sini GRBL, kita buka. Nah, yang ini. Ini nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini tinggal upload ya, tapi kita pilih dulu. Nah, ini kemudian komputer saya COM13, kemudian Arduino-nya pakai Uno saya. Oke, ini kalau sudah di setup, tinggal tekan upload. Selanjutnya kita tunggu sampai selesai ya uploadnya. Oke, uploading selesai ya. Ini tulisannya dan uploading. Nah, sekarang kita tinggal coba lagi dengan metode yang sama seperti di awal tadi. Kali ini dengan GRBL yang sudah jadi GRBL Core-exe. Oke, untuk ngetesnya kita pakai cara yang sama ya, seperti di awal tadi. Kita pakai UGS. Nah, ini kita open. Oke, langsung kita coba ke sumbu X ya. Ini kita tekan tombol X plus, artinya kita minta dia bergerak ke sumbu X. Nah, kita lihat sekarang dia benar-benar ke sumbu X ya. Nah, ini bedanya kalau di koreksi, kalau kita suruh dia bergerak ke sumbu X, ini dua-duanya bergerak. Dua-duanya bergerak. Sama dengan kalau kita perintah ke sumbu Y, dua-duanya bergerak juga ya. Nah, itu bedanya koreksi, jadi stepper X dan stepper Y akan bergerak bersama supaya menghasilkan gerakan yang sesuai dengan perintah ya. Nah, seperti itu, ini Y. Kemudian ke sumbu Y. Nah, kemudian X. Nah, itu sumbu utamanya sudah oke, berarti nanti kalau dia gerakan ke kombinasi dari X dan Y itu bisa akurat. Oke, mungkin sharing tentang cara upload GRBL Core-exe seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.